Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dakwaan yang mengatakan penduduk Felda dianaktiri dan dizalimi oleh pihak pembangkang adalah satu fitnah jahat yang direka oleh pihak pembangkang untuk mencemarkan imej kerajaan. Melalui tinjauan kami di Jelajah Agropreneur Muda yang berlangsung di Dewan Tun Abdul Razak di Rompin ini, mendapati dakwaan itu sama sekali tidak benar dan ianya hanya ingin mencemarkan imej kerajaan. Meninjau ke perkampungan Felda Kratong di daerah Rompin siang tadi, ternyata pembangunan infrastruktur di situ memuaskan. Fasiliti asas seperti jalan raya yang baik, sekolah-sekolah, dewan serbaguna, masjid dan juga bank disedia kerajaan. Selain itu, bantuan peruntukan turut diberi Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani kepada penduduk Rompin dan Felda khususnya yang mengusahakan industri pertanian, penternakan dan perikanan. Namun masih ada kedengaran cakap-cakap yang mendakwa penduduk Felda masih tidak berpuas hati dengan apa yang telah Kerajaan Barisan Nasional lakukan untuk rakyat selama ini. Adakah benar perkara ini berlaku? Media UMNO turun untuk mendapatkan pandangan penduduk setempat berhubung perkara itu. Sebab rasa semua dalam Felda rasa bertuahlah. Adanya macam ni, peruntukan semua. Dari segi apa? Dari segi yang contohnya kalau macam kita nak buat satu bisnes ke apa, Felda ada tolong jugalah macam bagi sumbangan apa-apa. Bagi saya, perspektif tu sangat berbeza. Sebab di dalam Felda sendiri, pelbagai kemudahan yang diberikan kepada generasi kedua. Antaranya adalah pinjaman kepada generasi kedua dan sebagainya. Ada juga pinjaman berkelompok yang diberikan kepada generasi kedua bagi mengusahakan aktiviti-aktiviti pertanian baru di dalam Felda. Jadi bagi saya yang mana pihak pembangkang mengatakan isu taraf sosial dan ekonomi di Felda itu rendah, bagi saya itu tidak. Sebab kebanyakan yang ada, andai kata berusaha je generasi kedua, pasti ada jalan di Felda. Dengan peluang-peluang yang pihak Felda sendiri bagi dan juga peluang-peluang yang lebih mudah daripada pinjaman kepada generasi kedua Felda, saya lihat pelbagai kemudahanlah. Bagi nak cakap kalau anak Felda susah, bagi yang kurang berusaha mungkin. Tapi andai kata yang rajin berusaha, yang betul ingin berubah, Felda adalah tapak yang sangat baik untuk kita berubah. Usaha-usaha yang dilakukan kerajaan sekarang ni, alhamdulillah. Cuma, yalah, kalau kita baca daripada segi-segi pihak sebelah sana tu, yalah, mungkin dia ada agenda dia ke. Senang cerita dia, mungkin dia cemburu dengan kita. Kebanyakan macam kalau saya Cina kan, memang lebih kurang dalam 80% dalam sektor perikanan. Tapi pada pendapat saya, setakat ni hidup okey lagi lah. Memang tak ada dalam susah, semua orang boleh dapat cari makan, ada kereta, ada rumah. Okey lah, setakat ni okey lah. Saya berasa sangat terperanjat apabila saya terima berita ni. Jadi saya terima kasihlah kepada kerajaan memberi peluang ni kepada saya. Apa lagi yang tak baik ni dekat Felda ni? Dia semua baik kan? Dia ada bagi pinjaman, kona, pinjaman rumah, apa semua baik. Mereka antara 25 usahawan muda yang menerima geran kerajaan dari Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani pada Hari Jelajah Agropreneur, anjuran Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani yang diadakan di Dewan Serbaguna Bandar Tun Razak Rompin hari ini. Bantuan pinjaman itu disampaikan oleh menterinya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang turut disaksikan Adun Bukit Ibam Datuk Wan Kadri Wan Husin. Peruntukan pinjaman sebanyak 2.7 juta ringgit diberikan kepada 337 usahawan muda seluruh negara. Manakala 10 juta ringgit diperuntukkan untuk geran dan ini tidak termasuk pembiayaan oleh Agrobank dan Tekun Nasional. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri, kementeriannya akan terus melahirkan agropreneur muda dan berusaha mencapai sasaran seramai 1,000 orang usahawan setiap tahun. Berucap pada jelajah itu, katanya beliau tidak nampak penduduk Felda Rompin menderita. Yang menjadi isu adalah orang Kelantan. Tanah-tanah orang asli Kelantan diberikan kepada orang Singapura. Walhal di sini, orang asli mempunyai program dan dana khas sebanyak 8 juta ringgit melalui Tekun Nasional. Saya Azmawati Azmi bersama Visual Editor Azhan Ahmad melaporkan untuk UMNO Online dari Rompin, Pahang.